Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini akan menjadi satu video pendek kepada kita. Selamat pagi, selamat petang dan selamat malam kepada semua rakan setia channel Warizam. Bersama saya Warizam 17 ingin buat sedikit review tentang exhaust racing yang berada di depan saya ni. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya semua ni dah menjadi milik orang dan saya akan jelaskan apakah model yang berada di depan saya ni. Pertama sekali saya ada Wave 125 ataupun Wave 110 punya model. Yang kedua saya ada ES5, yang kedua saya ada LC135 berwarna gold dan yang keempat ialah Legenda 115. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, apakah exhaust yang ready stock kepada saya? Sebenarnya banyak ya, Keri 110, GT128, Keri 100. Tapi saya hanya buat ini dululah sebagai video. Okey, saya tak banyak sangat kerana ia akan menjadi serabut depan ni. Jadi saya just tunjukkan. Untuk Wave 125 saya ada dua color, warna silver dan warna gold, ES5 dan LC. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan yang mana dah lihat video saya sebelum ni, okey, memang manifold 28mm, intake tabung 51mm. Apakah perbezaan warna silver dan berwarna gold? Tabung yang berwarna ni piping dilengkapi dengan piping chrome, manakala tabung berwarna silver dilengkapi dengan piping potong-potong yang material steel sahaja. Okey. Material steel ni, okey, apakah keburukannya? Keburukannya ia boleh berkarat dengan masa yang cepat. Okey, dalam masa mungkin dalam kurang daripada setahun, manakala yang berwarna gold pula piping boleh bertahan sehingga lebih daripada setahun. Bosku-bosku sekalian. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, ada yang tanya saya, bos, ada tak exhaust SOM 115? Okey, SOM 115 sebenarnya sama dengan model ES5 ataupun Keri 100, boleh pasang tak masalah. Tetapi saya memang ada satu model spesifik memang untuk SOM sahaja. Sebab kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan pergi dekat kedai cari untuk SOM 115, port dan sebagainya, tuan-tuan dan puan-puan takkan dapat satu model yang terus spesifik. Macam GL ni, dia memang ada keluarkan, cuma kedai motor sahaja yang tak ambil. Tuan-tuan dan puan-puan boleh contact saya kalau tuan-tuan dan puan-puan inginkan satu model khas untuk Demak 110 ataupun SOM 110-115. Okay. Untuk LC135, okay, saya juga ada berwarna lain, merah, biru, silver. Okay. Harga semua ni dalam lingkungan 100 lebih sahaja, bos. Walau bagaimanapun, saya memang respect lah, okay, kepada GR Racing kerana dapat buat satu exhaust yang berkualiti tinggi, bunyi yang sangat kualiti, yang bertahan lama fibernya dan performance exhaust. Sebab kadang-kadang kita tengok exhaust-exhaust di pasaran, kadang-kadang dibuat tanpa performance pun. Tapi GRC ni dah buat satu R&D yang baik dan menjual pula dengan harga yang murah. Memang saya tabik spring lah. Okay. Tetapi ada certain model macam Turbo Z tu agak mahal lah. Tetapi yang penting kita puas hati. Okey, walaupun dengan harga yang 100 lebih ni, kita dapat satu material fiber yang kadang-kadang 2 tahun pun tetap perlu tukar. Bunyi sedap je. Okey, tak bunyi bengit. Ini bunyinya besi-besi dan dalam. Okey, kalau rem sikit, kalau motor spek yang dah buat, kalau rem boleh rasa kat dada ni. Okey. Dan untuk tuan-tuan dan puan-puan, saya juga ada jual exhaust untuk MR1, okey, MR2, okey, MR2 yang model enjin dead wave 110 tu kan. Okey, saya juga ada jual model tu GT128 tu. Okay. ES5, Wave 100. Banyak lagi lah. Kepada tuan-tuan dan perempuan yang ingin bertanyakan soalan, saya akan bertanyakan soalan ataupun ready stock model, boleh WhatsApp saya dan saya akan bagi nombor di akhir video ni. Kalau tuan-tuan dan perempuan perasan, kalau lah tuan-tuan dan perempuan seorang Facebook lah yang ada grup, tuan-tuan dan perempuan akan perasan lantai ni. Di mana lantai ni saya gunakan untuk tangkap gambar exhaust dan promote ke dalam Facebook dan sebagainya. Okey, dan lantai ni juga saya gunakan untuk promote barang-barang racing motosikal yang lain. Okey. Yang mana perasan lah. Okey, saya memang juga jual barangan dalam Facebook. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, yang mana yang telah buat bayaran tentang exhaust ni, saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jika saya terlambat post, minta maaf lah kerana tak sempat. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa tekan butang like dan subscribe channel ni. Okey, jangan lupa untuk share kepada rakan tuan-tuan dan puan-puan yang mana ingin mencari exhaust seperti ni. Okey, saya mengaku saya jual murah sedikit berbanding dengan kedai-kedai. Okey, tetapi tengoklah juga, ada kedai, ada customer saya yang cakap saya jual mahal. Saya pun tak pasti kenapa.
Sedangkan harga sejual memang murah. Walau bagaimanapun, terima kasihlah kerana memuji bisnes saya dan sebagainya. Tetapi kalau macam saya reply lambat tu, saya minta maaf kerana saya memang perlu menjalani kehidupan yang sangat busy dalam kehidupan saya setiap hari. Walau bagaimanapun, saya akan cuba reply message tuan-tuan dan perempuan secepat yang mungkin. Tuan-tuan dan perempuan juga boleh lihat barang yang saya lain di Shopee saya, shopee.com.my/wafidu17, ataupun pergi terus ke aplikasi Shopee tuan-tuan dan perempuan di telefon pintar tuan-tuan dan perempuan sesahaja nama saya Wanfida17 dekat-dekat dah semua. Okey, untuk melihat barangan-barangan yang lain. Terima kasih ya. Jadi tuan-tuan dan perempuan, mungkin kita jumpa lagi dalam video. Video ini hanya menjadi video pendek saja kepada saya. Hanya saja saya update yang sebenarnya saya ada stok untuk exhaust-exhaust ni. Sekian, terima kasih.